Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimek. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk mengaktifkan notifikasi email di Ninja Peace teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian ingin tahu bagaimana cara untuk mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi emailnya biar nggak muncul-muncul lagi di Gmail atau kalian ingin munculin teman-teman ya. Nah, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Ninja Peace-nya. Nah, kita buka nih ya, teman-teman ya. Nah, kalau kalian sudah disambut di sini selamat datang, kalian bisa langsung aja klik di bagian pojok kanan bawah. Nah, di situ ada menu akun, teman-teman ya. Nah, kalian klik aja di sini menu akun. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja klik di sini ada notifikasi, teman-teman ya. Nah, kalian klik aja di sini notifikasi, kemudian tinggal kalian pilih aja di sini ada notifikasi email, bisa kalian klik aja di sini notifikasi email. Nah, setelah itu tinggalkan nonaktifkan aja. Nah, di sini kondisinya itu aktif teman-teman ya. Jadi kalau ada apa-apa dengan akun Ninja Peace saya, nah pihak Ninja Peace itu bakalan mengirimkan email ke Gmail saya ya. Nah, kalau kalian pengen menonaktifkannya, tinggalkan geser aja ke kiri seperti ini teman-teman ya. Sampai dia itu nonaktif atau berwarna abu-abu ya. Nah, kalau seperti ini itu berarti artinya dia itu aktif. Kalau seperti ini tuh berarti dia itu nonaktif teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk mengaktifkan notifikasi email di Ninja Peace. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video. Bum, 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 bum.